Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. Fasam 3. Kali ini konten kita hari ini mengenai 5 manusia terkaya di dunia pada tahun 2021. Okey, di tangga yang kelima adalah Larry Page. Larry Page ni merupakan CEO Google. Google yang korang guna untuk buat kata carian tu lah, buat assignment korang tu. Dan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Larry Page adalah $130 billion. Kaya tak kaya tu. Okey, di tangga yang keempat, Bill Gates. Bill Gates ni semua orang tahu. Dia adalah pemilik kepada syarikat perisian Microsoft yang dalam laptop korang tu lah, Microsoft tu. Okey, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates bernilai sebanyak $139 bilion. Wow, kaya tu. Masyuk. Okey, di tangga yang ketiga, kita pergi kepada Bernard Assault. Okey, Bernard Assault ni dia asalnya Perancis. Dan Bernard Assault ni dia adalah pemilik kepada Louis Vuitton. Alah, Louis Vuitton produk fashion yang digemari oleh ramai wanita seluruh dunia tu. Dia lah pemilik dia, Bernard Assault ni. Kekayaan yang dimiliki oleh Bernard Assault ni bernilai $176 bilion. Kaya tu dengan hasil fashion je. Okey, di tangga yang kedua, Jeff Bezos. Jeff Bezos ni dia adalah pemilik kepada Amazon. Dan nilai kekayaan yang ada pada Jeff Bezos adalah sebanyak $195 bilion. Okey, dia di tangga yang kedua manusia terkaya di dunia. Di tangga pertama sekaligus mencapai gelaran manusia paling kaya di dunia pada tahun 2021 jatuh kepada Elon Musk. Okey, Elon Musk ni dia merupakan CEO kepada syarikat Tesla dan juga SpaceX. Okey. Dan Elon Musk ni dikatakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Elon Musk ni bernilai $277 bilion. Wow, kaya tu. Kaya. Dan Elon Musk ni setakat hari ni, video ini direkam, dia masih lagi memegang sebagai manusia terkaya, paling kaya di atas muka dunia ini. Okey, nampaknya setakat ini sajalah konten kita kali ini mengenai 5 manusia terkaya di dunia. Dan diharapkan apa yang saya sampaikan ini memberi ilmu baru, pengetahuan baru kepada kamu semua. Okey, kita jumpa lagi di next content. Korang like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Subscribe ya. Jumpa lagi.